Brewo Audio ya. Untuk line earingnya ini memakai Betaphone. Mbak-mbak yang lagi santai di sini. Kocok ngantuk masih. Ke markas Aeromec. Dan sudah tertata untuk 12 apa betul. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Brewo Audio datang istirahat bentar lalu loading pula ya. Ini kobre sudah dipasang, beberapa juga brekus juga sudah dipasang. Speknya ini spek beda daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan pakai box yang ketulup loh. Kali ini Brewo memakai kobre sama brekus. Ini. Memakai lampu sentrong ini loh. Saya kira gelap, ternyata pakai lampu ini jadi ya agak terang begitu. Nah, yang belum tahu cara pemasangannya itu antara kobre sama brekus, bisa disimak video ini boleh ya. Dipasang mananya dulu gitu kan, bisa dilihat di sini. Seandainya mas-mas atau bapak-bapak punya box yang sama seperti ini. Suasana sudah sepi bolo, karena ini sudah jam 12 lebih. Mas Klewer. Besok melu kayak bulanan dirinya untuk mie kan bisa makan sapi. Kocok ngantuk masih. Wih, sepeda ini apa itu? Balapan. Itu brekus sudah dipasang dua box, yang sana dua box. Kombinasi ini saya tempat di baru pertama kali.
lagi lu. Nah, itulah bracketnya sudah mulai dipasang yang di sana. Mas Kliwir ini sangat berjeblor ya. Kemarin juga barusan kirim ke markas Aeromec, terus datang tadi siang ya, langsung angkut lagi ke sini. Semangat Mas Kliwir itu joss, joss pol. Ini dipasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lor. Masih 8. Dan di situ ada dua subwoofer lagi, jadi pas 12 subwoofer dulu. Kita skip dulu ya. Dan sudah tertata untuk 12 subwoofer dulu. Kobre is back bersama Brekus. Sementara rekan-rekan kru Brewok lagi memasang lindir. Ternyata yang dipakai lindir apa nih lur? Gelap gak kelihatan. Gelap lur. Lanjut besok pagi aja ya. Lanjut besok pagi. Untuk lindir ini nanti saya sebutkan. Terima kasih. Pak Kendai turuki ini tiba nong. Oke lur, lanjut kita skip besok pagi lagi ya. Oke dulur, selamat pagi. Kali ini saya melanjutkan yang video tadi malam ya. Karena gelap, jadi saya lanjutkan di pagi hari ini. Dan ini penampakan dari Brewok Audio ya. Untuk line earnya ini memakai Vitavo, ada 8-10 yang besar itu ya. Lintanya ternyata bukan rudal, tapi pakai yang ini begini. Setelah ditata-tata ternyata ini loh ya, tadi malam grebek-grebek langsung mari. Begitu dulu lain. Untuk barikade juga sudah dipasang. Nah, ini ada senam apa itu? Banyak yang olahraga di sini boleh ya. Kalau pagi begini. Sekarang hari Minggu. Jadi banyak yang olahraga di sini. Barikade sudah dipasang boleh. Update luar ini. Tengah jos. Sak jose. Ini banyak sekali yang olahraga ini. Nah, ini banyak sekali yang olahraga loh. Duduk-duduk di sini, mungkin nanti akan nonton brewok di sini bro. Untuk kameramen ini sudah datang. Juga untuk permainan
sudah dipasang juga belum. Untuk permainan itu sudah ditata. Ini untuk melindungi pohon-pohon dikasih begitu. Itu yang olahraga. Sana juga ada ternyata di gor sini itu rame banget ya, tadi malam aja rame, sekarang rame, pokoknya rame terus. Dan oke, dulur merapat untuk yang di Tulung Agung boleh nanti bisa ada di sini, itu gratis boleh, gratis tis tanpa ada apa-apa, nggak dipungut biaya. Itu ini lagi santai habis senam. Berapa untuk yang Tulung Agung ya? Mbak-mbak yang lagi santai di sini. Sehabis olahraga. Mungkin itu saja bola ya, informasi dari saya. Ini untuk loadingnya Aeromax sudah selesai. Terima kasih dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.